bertemu kembali dalam segmen terakhir ini. Adalah suatu yang pasti, ketika Al-Quran diturunkan, manusia tidak mempunyai sebarang pengetahuan fizik atau astronomi yang moden. Bahkan juga, tiada teknologi pemerhatian yang maju untuk memerhati jutaan kilometer luar angkasa. Dengan hal ini, ianya suatu yang mustahil ketika itu untuk menentukan secara saintifik bahawa ruangan langit dipenuhi dengan lintasan dan orbit seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Bagaimanapun, hal ini jelas diterangkan kepada manusia dalam Al-Quran yang diwahyukan ketika itu. Kerana Al-Quran sebenarnya adalah kalam Tuhan. Sidang penonton yang dihormati, setelah mana kita membahaskan tentang kewujudan planet-planet yang berada di sekitar matahari, kita dapat mengambil beberapa iktibar dan pengajaran daripada ayat tersebut. Pengajaran yang dapat diambil daripada ayat tersebut, yang pertama, bukti menunjukkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan sesuatu kejadian. Yang kedua, ilmu Allah Taala yang amat luas dan mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga, Al-Quran lebih dahulu menerokai ilmu moden. Dan yang terakhir, kewujudan planet-planet ini adalah bukti kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Diharapkan dengan apa disampaikan ini dapat memberi manfaat dan ilmu tambahan kepada semua. Semoga kita bertemu lagi dalam siaran Al-Muttaqin, saluran ilmiah anda. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.